Berikut 3 berita terpopuler di kanal olahraga. 1. Pele meninggal. Legenda sepak bola Brasil Pele meninggal dunia di usia 82 tahun di São Paulo pada Kamis tanggal 29 Desember waktu setempat atau Jumat tanggal 30 Desember dini hari WIB. Kabar meninggalnya Pele dikonfirmasi oleh manajer bisnisnya, Yo Fraga. Pele telah dirawat di rumah sakit di São Paulo, Brasil sejak November tahun 2022 karena mengidap sejumlah penyakit. Pemain yang sukses membawa Brasil juara Piala Dunia 3 kali itu dikabarkan memiliki riwayat penyakit jantung dan ginjal. Pele juga sempat menjalani pengangkatan tumor dari usus besarnya pada September tahun 2022. 2. Ronaldo tak bisa debut di Al Nassr karena banting HP fans. Cristiano Ronaldo tidak bisa melakukan debut di Al Nassr dalam laga Saudi Pro League dalam laga yang berlangsung Kamis tanggal 5 Januari malam. Media Inggris menyebut laga pertama Ronaldo bersama Al Nassr tidak dapat dilakukan pada duel melawan Altai di Mersul Park. Ronaldo tidak bisa tampil lantaran mengacu pada Liga Inggris. Ronaldo masih belum bisa bermain karena mendapat hukuman larangan bertanding 2 kali serta denda £50.000. 3. Kronologi Park Hang Seo ngambek di laga Indonesia vs Vietnam. Park Hang Seo marah-marah dan ngambek dalam sesi jumpa pers semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia vs Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 5 Januari. Setelah memberikan pernyataan, Park Hang Seo menunjuk-nunjuk ke arah sebelah kiri ruang jumpa pers. Ia menggunakan bahasa Korea Selatan. Tepat di sisi tersebut terdapat 2 orang Korea Selatan yang memegang kamera. Park pun tampak tak senang dengan kehadiran orang-orang dari negaranya tersebut. Setelah itu jumpa pers dilanjutkan dan satu wartawan Vietnam mengajukan pertanyaan. Tak panjang jawaban yang disampaikan Hang Seo. Setelah itu tidak ada wartawan yang mengacungkan tangan tanda ingin bertanya, termasuk wartawan Vietnam yang hadir.